Kuy, kita recording yuk. Gua baru nyiptain lagu. Lagunya itu kayak gini ya, sampelnya. Coba kalian dengerin deh. Nah, jadi lagu model kayak gini bisa asik gak ya? Oke, kita aransemen. Langkah awal yang pasti kita bikin sampel drumnya dulu. Gua bikin di Logic Pro ya. Jadi gua pakai MIDI. Terus abis itu isi guide gitarnya nih. Kali ini kita aransemen rock and rollan aja deh, biar asoy. Abis itu kita langsung take bass. Penasaran gak lagu model kayak tadi bisa asik atau enggak ya? Oke, setelah kita take bass, langsung aja kita isi lead gitarnya, men. Skuy, tarik mang. Jadi di recording kali ini kita one take aja ya, biar suasana rock and rollnya dapet banget. Bekasi hatiku terpatri oleh dia sang pencuri hati. Oke, kita mixing dulu. Ini tahap paling penting nih, mixing dan editing. Oke, penasaran gimana jadinya? Langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Di Bekasi aku temu gadis cantik sang pemikat hati. Siapakah engkau, enek penunggang metik bojengan bertiga? Cantik, manis dan juga seksi. Gadis Bekasi mulai beraksi. Hati-hati, hati ini lirik sedikit pasti tercuri. Di Bekasi hatiku terpatri oleh dia sang pencuri hati. Di Bekasi cintaku bersemi oleh dia. Cari di sudut Bekasi, Jati Asi, Wisma Asri, Tian Asri sampai Mekarsari. Di Bekasi hatiku terpatri oleh dia sang pencuri hati. Di Bekasi cinta dia, si gadis yang betisnya dicap knalpot. Walau berat hati ini, manis senyummu kan selalu